Hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Aidah Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik di dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Huawei P30 dan juga Huawei P30 Pro secara rasmi. Siri peranti ini dilihat hadir dengan spesifikasi chip Kirin 980, memori 8GB RAM serta pilihan storan sehingga 512GB. Harga jualan bagi peranti Huawei P30 Pro pada harga bermula RM3,799, manakala Huawei P30 pula dijual pada harga RM2,699. Kedua-dua peranti ini boleh dapati bermula 6 April ini. Huawei MateBook 13 turut dilancarkan untuk pasaran tempatan. Di Malaysia, komputer riba ini hadir dengan dua pilihan variasi. Bagi versi Intel Core i5, ia dilengkapi dengan 8GB RAM dan 256GB storan. Selain dilengkapi kad grafik Nvidia MX150, ia juga ditawarkan pada harga RM3,999. Untuk versi Intel Core i7 pula, ia hadir dengan memori 8GB RAM bersama 512GB storan selain sokongan kad grafik Nvidia MX150 pada harga RM4,399. Untuk Huawei Y7 Pro 2019 pula, ia hadir dengan rekaan skrin bertakuk kecil bersaiz 6.26 inci, dijana chip Snapdragon 450, memori 3GB RAM, storan 32GB serta sokongan bateri berkapasiti 4000mAh. Peranti ini membawakan sokongan dual kamera belakang, gabungan 13 megapiksel bersama 2 megapiksel selain kamera hadapan 16 megapiksel. Ia juga hadir dengan perisian Android 8.0 Oreo dengan antara muka EMUI 8.0. Telefon pintar ini boleh mula dipratempah bermula 6 April pada harga RM649. Selain itu, Huawei Watch GT turut dilancarkan di Malaysia secara rasmi. Ia membawakan rekaan skrin 1.39 inci AMOLED dengan jangka hayat bateri 14 hari. Model ini dijual di Malaysia pada harga RM899, manakala Huawei Watch GT Elegant pula hadir dengan rekaan skrin 1.2 inci AMOLED dengan jangka hayat bateri 7 hari. Ia dijual pada harga RM799 sahaja. Black Shark 2 juga turut memasuki pasaran Malaysia pada awal minggu ini. Telefon pintar ini dilengkapi dengan paparan skrin 6.39 inci AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 855 serta bateri berkapasiti 4000mAh. Ia turut hadir dengan pilihan memori 8GB RAM bersama 128GB storan atau memori 12GB RAM bersama 256GB storan. Untuk rakaman gambar, ia membawakan kamera belakang dengan sensor 48MP bersama 12MP, manakala 20MP untuk kamera swafoto. Peranti ini menggunakan sistem operasi Joy UI berasaskan Android asli. Untuk pasaran tempatan, harga jualan peranti adalah bermula RM2,499. HMB Global minggu ini turut melancarkan sebuah telefon pintar baru, iaitu Nokia X71 untuk pasaran global. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin berlubang bersama skrin bersaiz 6.39 inci HD+, dijana dengan chip Snapdragon 660, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan ia juga adalah bateri berkapasiti 3500mAh. Peranti ini menyertakan 3 kamera belakang dengan gabungan sensor 48MP, 8MP dan 5MP. Untuk sistem operasi pula, peranti ini menggunakan Android Pie dengan antara muka asas Android. Kingston telah memperkenalkan kad microSD dengan pelindungan tahan lasak. Kad ini bakal hadir dengan variasi 32GB, 64GB dan 128GB. Selain turut menawarkan jaminan waranti selama 2 tahun jika ia terdapat isu kerosakan dari segi pembacaan atau penulisan data. Google minggu ini memperkenalkan fungsi menjadualkan penghantaran email kepada pengguna pada awal April lepas. Terdapat 4 pilihan masa penghantaran yang akan diberikan. Selain itu, Gmail turut hadir dengan fungsi yang akan menyarankan tajuk untuk email secara automatik berdasarkan kandungan yang telah ditulis. Kedua-dua fungsi ini disokong pada versi web dan juga aplikasi. Pada minggu ini juga, Snapchat kini bakal hadir dengan platform permainan tersendiri iaitu Snap Games. Aplikasi ini membolehkan para pengguna untuk bermain sejumlah 6 permainan secara masa nyata bersama rakan-rakan anda yang lain. Pengguna boleh mula mendapatkan aplikasi ini di Android dan iOS bermula hari ini. Kerajaan Malaysia minggu ini telah merancang untuk membuat pindaan terhadap permohonan lesen PSB. Menerusi pindaan ini, golongan OKU kini boleh meneruskan perkhidmatan mereka sebagai pemandu perkhidmatan seru pandu. Golongan ini tetap perlu mematuhi garis panduan yang dipenuhi pengendali perkhidmatan teksi
termasuk pengenalan lesen PSV, penggunaan pelekat khas, mengubah status kenderaan peribadi serta pemandu juga perlu memiliki alat pemadam api di dalam kenderaan. SKMM mengumumkan Malaysia bakal mempertontonkan teknologi 5G menjelang 18 April 2019 di Putrajaya sebelum ia dibuka kepada umum pada 20 dan 21 April 2019 ini. Teknologi yang dipertontonkan adalah termasuk diagnosis kesihatan jarak jauh, bentuk pendidikan baru, sokongan isukan melalui paparan 4K, holoportasi, kenderaan suap pandu, drone, robot, pengeluaran pintar, kelas maya dan juga kampus pintar. Menurut SKMM, terdapat 5 syarikat telekomunikasi tempatan yang akan membekalkan rangkaian 5G, termasuk Celcom, Digit, Maxis, TM dan juga U-Mobile. Akhir sekali, Microsoft turut telah mengumumkan yang mana kemas kini seterusnya akan dikenali dengan nama Windows 10 May 2019 Update. Untuk kemas kini Windows 10 kali ini, pengguna boleh mengawal waktu untuk memasangnya termasuk menangguhkan pemasangannya sehingga 35 hari kelak. Jadi itu sahaja rangkuman secara ringkas untuk minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Rahka Maliak untuk Amaz. Yosh!